suasana keributan antara pedagang dan petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan Dinas Koperindak Asahan ini dipicu saat petugas akan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Selain itu, pedagang lain juga mengamuk kepada petugas karena tidak terima dipindahkan dan tidak memiliki lapak di gangan jika digusur petugas. Petugas terpaksa mengambil tindakan tegas kepada para pedagang kaki lima karena surat peringatan yang diberikan tidak diindahkan oleh pedagang yang berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Ya, karena kita anggap pedagang-pedagang ini sudah memakai di atas parit bahu jalan. Yang mana kita tahu jalan Ecoman ini lokasinya sempit, jadi mengganggu dengan pengguna jalan. Kami sebagai Satuan Satpol PP menertibkan pedagang, yang mana pedagang ini tadinya sudah ada tempatnya di dalam pajak air coman. Jadi kita himbau kepada pedagang, kita himbau mereka berjualan di tempatnya masing-masing di pajak pedagang air coman. Meski keributan berlangsung lama, namun petugas berhasil menertibkan para pedagang setelah mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.